Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan bahawa taftariqul yahud ala 71 firqah. Yahudi telah berpecah kepada 71 puak. Wan nasara mithlu dhalik, dan nasara juga seperti demikian itu. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Tetapi umatku, kata Nabi SAW, nanti dia akan berpecah kepada 73 puak. 73 bahagian. Bahagian-bahagian yang terpecah umatku ini. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka illa firqah wahidah. Kecuali satu bahagian saja. Maka para sahabat ingin tahu, qalu manhu man hiya ya Rasulullah. Siapakah firqah itu, hai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang berpegang betul-betul daripada aku, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat-sahabat aku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi juga, Nabi menyatakan bahawa may ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira, siapa yang hidup selepas aku dia akan melihat banyak perpecahan-perpecahan. Fa alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang kepada sunnah aku, kata Nabi, wa sunnah khulafa'il mahdin ar-rasyidin, dan kepada khalifah-khalifah yang diberi hidayah dan juga ar-rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajis, pegang betul-betul dan gigitlah walaupun dengan gigi garham. Mana gigit betul-betul, mana peganglah betul-betul. Jadi ini Nabi SAW telah memberi isyarat kepada kita, umat Muhammad juga akan berpecah. Nabi wafat saja sudah ada orang mengaku dirinya Nabi, Musailamatul Kadzab. Berlalu khalifah yang empat sudah ada bermula berlaku apa nama Syiah, Khawarij dan sebagainya. Tapi Nabi kata berpeganglah apa ajaran daripada aku dan daripada sahabat-sahabat aku. Ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian, seperti mana Ustaz Pengerusi moderator sebut tadi, kita nak lihat dulu maknanya sejarah tu, baru kita boleh lihat maknanya perbandingan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka diganti dengan empat orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Maka ketika zaman Sayyidina Ali inilah, orang yang menyokong sangat Sayyidina Ali ini, mereka menisbahkan diri mereka sebagai Syiah. Syiah itu maknanya orang betul-betul menyokong pada Sayyidina Ali. Maka selepas Sayyidina Ali wafat, ketika itu umat Islam melantik cucunda Nabi Sayyidina Hasan. Dan selama 6 bulan Sayyidina Hasan menjadi khalifah, Sayyidina Hasan kata, aku tak mahu maknanya pepecahan-pepecahan ini, aku serahkan khalifah ini kepada Sayyidina Muawiyah. Maka tidak puas hati geng-geng ataupun geng Syiah ni, sebab dia nak biar Sayyidina Ali dan keturunan dia lah yang akan menjadi khalifah. Maka dia cuba pujuk Sayyidina Hussein. Dan dia mengatakan bahawa, Hussein, datanglah ke Madinah. Maaf, datanglah ke Kufah. Kerana Sayyidina Ali itu pusat pemerintahnya di Kufah sana. Maka ketika Sayyidina Ali datang, Sayyidina Hussein datang, maka ketika itu geng-geng yang nak melantik Sayyidina Hussein jadi khalifah, dia meninggalkan Sayyidina Hussein. Dan oleh kerana fitnah telah tersebar, jadi ada tentera daripada maknanya satu pihak datang, maka berlakulah peperangan kecil dan terbunuh Sayyidina Hussein. Peristiwa ini berlaku di Karbala. Di Karbala. Jadi ketika peristiwa di Karbala, anak-anak Sayyidina Hussein, anak-anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein sendiri semuanya telah syahid, maknanya dibunuhlah ketika itu. Kecuali seorang saja anak Sayyidina Hussein bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini ibunya adalah orang Parsi. Sebab ketika tombangnya kerajaan Parsi, jadi di bawah Islam, putri-putri Parsi ini dari 3 orang pewaris istana Parsi. Sebab ketika dinasti Sasanid dikalahkan pada zaman Sayyidina Umar, anak lelaki Parsi semua habis. Jadi tinggal putri Parsi, pewarislah, pewaris.
Jadi sahabat bincang ni, puteri Parsi ni nak buat macam mana? Akhirnya mereka mengatakan, kita bukan nak jajah Parsi, kita nak Islam dengan Parsi. Kita kahwinkan puteri Parsi ni, waris kepada apa nama raja Parsi, kerajaan Parsi ni, dengan anak-anak sahabat-sahabat besar. Satu orang dikahwinkan dengan Muhammad bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Seorang dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Seorang lagi dikahwinkan dengan anak Sayyidina Ali, iaitu Husain bin Ali. Jadi Husain bin Ali ini isterinya, salah seorang isteri adalah puteri Parsi, Syahbanu namanya. Jadi daripada Sayyidina Husain dan daripada Syahbanu ini lahirlah Ali Zainal Abidin. Dan dalam peperangan Karbala, hanya Ali Zainal Abidin saja yang selamat. Jadi ketika orang Parsi ini mengetahui bahawa seluruh keturunan Sayyidina Husain ini telah terbunuh, anak lelaki ya, kecuali Ali Zainal Abidin. Jadi orang Parsi ni rasa macam, oh kita kena sokong ni. Ialah sebab separuh darah Husain tu adalah orang Parsi, mak dia Parsi. Sebab itu orang Parsi banyak Syiah. Dan akhirnya mereka lebih cenderung kepada Syiah. Orang Iran lah sekarang. Sebab kepada Ali Zainal Abidin tu separuh darah dia tu ibunya adalah orang Parsi. Waktu orang Parsi cuba menyokong. Jadi ketika itu dia cuba mempengaruhi, biarlah Ali Zainal Abidin datang untuk memimpin, untuk dijadikan khalifah. Tapi Ali Zainal Abidin tahu itu bukan matlamat dia. Kan? Jadi dipujuk cucunda Nabi ini untuk sama-sama menyokong Syiah supaya dapat akhirnya dinobatkan jadi khalifah. Tapi cucunda Nabi ini semua ahli sunnah wal jamaah, dia tak nak macam tu. Jadi selepas wafatnya Ali Zainal Abidin, anak dan cucunya seorang bernama Muhammad Muhajir ni daripada keturunan Husain, dia kata apa, oi tak boleh, bahaya duduk di tengah-tengah jazirah Arab ni, bahaya sebab Syiah terlalu banyak cuba mempengaruhi keturunan-keturunan Nabi. Jadi Muhammad Muhajir ini membawa seluruh keturunan Rasulullah daripada jaluran Husain ini berpindah di satu tempat yang cukup jauh ketika itu. Nak senang faham. Macam kita di Selangor ni contohnya, di Kuala Lumpur ke contohnya, kan, dibawa pindah ke ujung kat Mersing sana. Nak senang faham kat Mersing sana. Tempat yang cukup terpencil supaya keturunan Nabi ini tidak ada yang Syiah. Jadi Muhammad Muhajir ni bawa seluruh keturunan Nabi ke satu tempat terpencil yang bernama Hadramaut di Yaman. Kan? Hadramaut Yaman. Jadi keturunan Sayyidina Husain tak ada yang Syiah. Keturunan Hasan masih tetap berada di Jazirah Arab, ada yang Syiah. Tapi keturunan Husain tak ada. Dan keturunan Husain itulah yang kemudian berusaha berdakwah, keturunan Nabi berdakwah sampai akhirnya kita dapat Islam. Kita dapat Islam kan daripada Hadramaut, daripada orang Nusantara, dan banyak jasa daripada keturunan Nabi daripada jaluran Husain yang bukan Syiah. Sebab itu ketika para pendakwah datang kemari, kan, orang Melayu kita dimesrakan dengan sirah sahabat-sahabat ni lagi. Kita kan ketika bulan Ramadan, ketika selawat antara solat tarawih, kan al-khalifatul awal amirul mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, al-khalifatul sani Sayyidina Umar radhiyallahu an, al-khalifatul salis. Pendakwa-pendakwa itu tahu akan ada pertentangan nanti antara sunnah dan juga Syiah. Dibawa orang Melayu ini mesra kenal dengan sahabat-sahabat itu. Sebab itu pada saya, ada setengah-setengah ustaz kadang-kadang dia kata, apa nak selawat-selawat kita ke tarawih, dia bukan dicipta, bukan. Dia ada sejarah dia. Kenapa dimesrakan kita dengan nama-nama sahabat itu? Kita memang perlu baca sebenarnya benda itu. Supaya kita bila datang orang mengata, oh sahabat apa nama Abu Bakar kafir lah apa semua, kita dengan sedih kita menolak. Sebab apa? Kita dimesrakan dengan sahabat-sahabat itu. Nah, jadi ini bagaimana pertentangan Syiah kan, dan Ahli Sunnah ketika itu. Dan apabila bicara mengenai apakah yang ditakrifkan sebagai Syiah itu, Syiah adalah orang yang nak menyokong Sayyidina Ali dan keturunan-keturunan Rasulullah itu untuk jadi khalifah, sehingga akhirnya mencipta hadis-hadis palsu. Banyak hadis palsu yang dicipta oleh golongan-golongan Syiah ini untuk dia menolak khalifah-khalifah yang ada, sampai ada mereka mengatakan Abu Bakar itu merampas kuasa. Dia kata Abu Bakar tu kafir, laknatullah dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Dan ini sedikit sejarah. Dan kita cukup berterima kasih kepada para pendakwah kita yang awal datang ke Nusantara membawa Islam. Awal Islam itu dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
Han? Dan juga oleh kerana orang Hadramaut itu mazhab ni mazhab Syafi'i. Syafi'i sebab Imam Syafi'i pernah menjadi qadi di Yaman. Orang Hadramaut memang orang mazhab Syafi'i. Sebab tu orang Melayu kita mazhab dia adalah ahli sunnah wal jamaah, mazhab fiqah dia adalah mazhab Syafi'i. Han? Dan bila mutakhir ini berlaku, orang nak seru kepada Syiah dan sebagainya, dan sebenarnya benda tu benda yang kita insya-Allah orang Melayu kita ni kalau pegang balik kepada apa yang tok-tok guru kita ajar dulu, kitab-kitab dulu, insya-Allah kita tidak akan terpengaruh. Cabarannya bukan kita insya-Allah yang ada di sini, anak-anak kita besok tu. Insya-Allah, wallahu alam. Sekian.